Selamat datang student correctional dan terima kasih kepada Dr. Sarala Dewi untuk jemput JSPT IPK Perlis, Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kontijen Perlis, untuk memberi keterangan sedikit tentang penggunaan alat-alat dalam mengesan pesalah-pesalah alkohol di Perlis, yang mana memandu kenderaan dengan keadaan mabuk ataupun dengan mengandungi alkohol dalam badan. Okey, ada beberapa pesalah trafik yang kita boleh kenal pasti. Satunya adalah menggunakan kenderaan dengan memandu laju, iaitu kita gunakan trucan untuk mengesan pesalah-pesalah yang memandu secara laju. Tapi pada malangnya, pada hari ini kita tak ada alat tu bersama kita. Dan seterusnya, untuk kesalahan yang seterusnya, kita akan lebih kepada untuk sekatan jalan raya, yang mana kita mengesan pesalah-pesalah yang memandu ataupun menunggang kenderaan dalam keadaan mabuk ataupun hayal. Ya, so untuk mengesan pesalah-pesalah yang trafik ni, untuk lalu lintas ni, kita ada dua alat penting untuk kita membuat pemeriksaan ke atas mereka. Antaranya adalah alat yang dikenali sebagai SG2. SG2 iaitu ujian screening device. Ya, ini adalah SG2, yang mana kita akan gunakan mouthpiece. Ini mouthpiece ni untuk letak dalam mulut. Dia akan sambung dekat sini. Kita akan tiup dekat sini. So akan ada keluar bacaan dekat sini. Nanti kita akan tengok demo sedikit untuk SG2. Ini adalah screening yang pertama di tempat kita buat sekatan ataupun ujian. Okey, selepas kita dapat seseorang pemandu tersebut ataupun penunggang tersebut mengandungi alkohol ataupun barang-barang terlarang dalam badan, so automatik dia akan detect, dan apabila ada kandungan lebih daripada had yang ditetapkan, so dalam beg ni ada printer dia, ya. Dalam beg ni ada printer, ni wire dia semua. So dia akan secara automatik bila kita pasang, dia akan keluarkan receipt dia. Ya, receipt ataupun keputusan untuk screening pertama. So selepas pesalah tersebut kita dapati melebihi had yang ditetapkan, kita akan bawa pesalah tersebut ke Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik IPK Perlis untuk kita membuat pemeriksaan yang kedua. Ya, pemeriksaan kedua ke atas mesin yang dinamakan sebagai EBA. EBA ini adalah Evidential Breath Analyzer, iaitu ini adalah lebih tepatlah daripada yang ni. Okey. Yang ni hanya boleh dikendalikan oleh pegawai yang mempunyai sijil kelayakan. Dia kena pergi kursus, bukan semua yang boleh datang untuk test untuk mengesahkan seseorang tu mengandungi kandungan alkohol yang tinggi. Hanya yang berkelayakan, yang telah berkursus dan mempunyai sijil saja boleh menggunakan alat tersebut ke atas pesalah-pesalah untuk memeriksa. So nanti kita akan tengok demo macam mana cara penggunaan secara sedikit. Untuk tu saya minta corporate site untuk bantu kita untuk tunjukkan demo untuk kepada para pelajar. Cik Syed. Okey, untuk maklumat juga, yang ni mouthpiece ni seorang satu sahaja, dan ia mesti dibuka di hadapan pesalah tersebut yang hendak kita buat pemeriksaan. Okey. Okey, ni selepas kita dah pasang, kita boleh set dia. Dia ada beberapa mode dia, untuk sekatan jalan raya, untuk siasatan IO, AIO, ujian cepat dan sebagainya. So dalam kes ni kita boleh ambil mana-mana mode untuk kita memudahkan untuk bagi para pelajar untuk belajar lah. Tengok macam mana pihak polis terutamanya trafik buat tugasan di lapangan. Okay, saya akan jadi demo untuk ujian ni. So kita buat untuk SG2 saja lah. Kursi yang sini.
Lagi. Okay, dah. Dia kosong. Okay, untuk makluman kita baca ni adalah kosong sebab saya pun memang tak ambil apa-apa barang terlarang, so bacaan akan jadi kosong. Tapi jika seseorang tu mengambil bahan alkohol dan dia akan tertera di sini bacaan dia. Berapa mililiter yang terkandung dalam badan dia mengikut had yang ditetapkan dalam mesin ini sendiri. Dan selepas kita dah hembus semua dan bacaan dia melebihi daripada apa yang terkandung ditetapkan dalam mesin ini, automatik kita boleh print dalam printer yang kita ada dalam bag ni. Ya. So kita boleh tunjuk printer dia. Printer dia kecil saja dan receipt dia lebih kurang macam ni lah. Receipt akan keluar macam ni. So ini contoh receipt. Dan receipt ni adalah lebih kurang sama juga untuk printer yang EBA. Ya, yang inilah kita akan tender di mahkamah apabila pesalah tersebut dituduh di mahkamah. Okay, saya harap yang ini para pelajar boleh faham. Okay, seterusnya, selepas kita dapati kadar alkohol dalam badan tinggi dalam mesin tu dan kita dah dapat result dia, kita akan bawa pesalah tersebut ke pejabat trafik untuk kita menggunakan mesin yang dinamakan sebagai EBA. Okey, EBA ni dia memang tidak boleh dibawa ke mana-mana. Okey, memang akan ada di pejabat dan hanya yang pegawai yang berkelayakan saja yang boleh membuat ujian tersebut, iaitu dengan pipe dia dan ini adalah mouthpiece macam tadi yang ada yang putih tu yang untuk kita tiup. Ini adalah untuk yang ni. Dan setiap ni hanya ada boleh guna sekali saja oleh satu-satu individu. Okey. Selepas kita dah tiup dengan benda ni, ya, dia akan kita tiup macam ni dan bacaan akan naik di sini dan akan print receipt daripada sini. Okey. So contohnya adalah dalam macam inilah. So receipt akan keluar macam ni. So kita boleh nampak sini ujian pembusan Polis Diraja Malaysia, berapa dia punya bacaan, dia akan keluar sini. Yang ni lah kita akan gunakan di mahkamah untuk kita tender, untuk kita pastikan ni adalah pesalah trafik yang telah memandu kenderaan dengan kadar alkohol yang tinggi dalam badan. Okay, so harap para pelajar hari ini dapat satu ilmu baru bagaimana pihak trafik secara amnya menggunakan alat-alat ni untuk mengesan dan menangani isu-isu masalah mabuk dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Be with us. Coffee is yours. Chat is ours. Various topics on crime and corruption. Be with us.